Banyak banget. Pas ya, pesan ini. Wow, sayurnya gini. Dia lagi makan. Selamat siang guys, kembali lagi dengan gue Bang Ryan di kuliner makanan lokal Indonesia. Teman-teman, hari ini aku datang di Puncak atau di daerah Cisarua, di restoran namanya di Safina. Aku mau bikin konten dan ambil video dari daerah sini. Ada makanan yang gini. Halo Bang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Di Savana Restoran itu makannya Indonesian food. Yang banyak ini makan Nusantara bagian Sunda. Sunda, ya, ya, makan Sunda. Betul. Alamatnya ini di Cisarua, Jalan Cisarua, number 601, Jalan Puncak. Iya, yang ini buat seperti kalau acara-acara mereka mau pesan seperti ini. Yang tempat-tempat yang private buat makan bagus. Misi. Pasti dingin karena di dari sini cuacanya dingin. Kalau makan siang lihat view seperti ini pasti keren. Di sana ada kuda belang. Dia lagi makan. Ada biasanya ada hewan-hewan yang kecil lain. Tapi mereka nggak tahu di mana. Dia lagi makan. Makan udah ready. Aku lapar banget dan exciting juga. Mau coba sup tom yang. Wow. Dan aku mau coba beef kailan. Lihatan. Jalan keren, wow, sayurnya gini. Panas. Sate ini ya, sate kambing. Yo, di daerah Sunda ini seperti Puncak, cuacanya dingin dan udah pengen makan sup. Wow. Tapi hari ini aku mau pakai sendok. Wow, supnya enak. Wow, ada cabe. Tapi aku nggak mau makan cabe, takutnya nanti aku. Ada udang juga. Baru lihat di dalam sup ada udang seafood. Enggak, aku penasaran. Ini isinya ada mushroom, ada daging sapi, dan udang. Wow. Nah, ada tempe mendoang. Aku seperti udah biasa sekarang. Kalau makan-makan di daerah Sunda aku pasti pesan ini. Ini mungkin cocok. Menu asli. Benar ini. Makanan Sunda enak sekali. Dagingnya matang dan enak.
Kalau coba ini. Enak. Sate. Sate. Banyak banget. Karena aku lapar, kalau aku lapar aku makan. Bagaimana aku nikmat. Enak banget. Buat yang teman-teman di daerah Sunda, kalau kalian tahu nama makanan yang unik, komen di bawah video ya. Biar aku mampir dan bikin video. Daging lover. Pedas. Wow. Pedas. Pedas tapi enak. Wow. Nah, ini yang makanan Sunda aku pertama kali coba hari ini. Tapi aku suka lihat ambil sendoknya penuh-penuh. Di menurut teman-teman yang nonton video ini, kalau aku ikut kompetisi makanan banyak, bisa jadi menang apa tidak? Rasanya cuaca daerah sini dingin, tapi ini makanannya pedas. Aku udah berkeringat. Hari ini aku, karena ini makanan cocok, aku baru pakai sendok. Biasanya kalian udah lihat aku pakai tangan. Karena makanan gampang buat makan. Dari sini fresh. Karena langsung bawa dari tempatnya. Wow. Sate. Ya, piringnya lucu ya, buat ambil sate unik. Ini kejar mana? Dish seperti ini kami di bawah video, biar aku tahu. Wow. Sunnya masih ada. Wow. Tinggal ada yang terakhir lagi tempe menduan. Wow, makanannya udah selesai. Aku udah kenyang dan makanannya enak. Buat hari ini aku mau berhenti di sini.
Sampai video berikutnya, sampai jumpa. Bye bye.